Selamat sore pemirsa TVRI Yogyakarta. Adalah sebuah kebahagiaan di sore hari ini kami dapat menyapa Anda dimanapun berada. Senang sekali rasanya ya kita bisa berjumpa melalui layar kaca. Dan saya berharap juga pemirsa bersama keluarga tetap sehat ya. Ya, konsultasi kesehatan bersama TVRI Yogyakarta sore hari ini. Dan saya sudah siap bersama narasumber. Tentunya tema kita sore hari ini adalah akupresur, hidup sehat tanpa obat. Nah, ingin tahu hidup sehat tanpa obat seperti apa? Mari saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang luar biasa di sore hari ini sudah hadir dan akan berbagi inspirasi sehat untuk pemirsa semuanya. Baik, saya sudah bersama Ibu Siti Fatona. Beliau bisa disapa dengan Ibu Siti. Selamat sore Ibu Siti. Selamat sore Mbak. Iya, merah semangat sore hari ini ya. Iya, baik. Apa kabar Bu Siti sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat itu ya. Iya, Bu, ada yang terkesan nggak di hari ini, Bu? Kesannya hari ini saya kedatangan beberapa pasien yang alhamdulillah begitu banyak kemajuannya. Dan karena pasien-pasien saya merasa sudah cocok atau lebih banyak kemajuan kesehatan ya Mbak ya, ternyata beliau, Bu Siti saya mau diperpanjang deh atau mungkin mau dilanjutkan, karena saya nggak hanya mencari perubahan tapi saya mencari kesembuhan. Waduh, itu kesan saya hari ini. Tidak mencari perubahan tapi kesembuhan, ya. Apalagi ketika hidup sehat tanpa obat. Nah, itu dia. Baik, sukses dan tetap semangat ya Bu Siti ya. Nanti kita akan bincang-bincang banyak tentang akupresur, hidup sehat tanpa obat. Kemudian juga ada Pak Warigo. Selamat sore Pak Warigo. Selamat sore. Iya, gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik sehat. Baik sehat ya. Boleh tahu nggak Pak kenapa kok bisa ketemu dengan Bu Siti? Ya karena aku pernah lihat di TVRI. Oh gitu. Iya. Kemudian? Kemudian saya mempraktekkan sowan ke tempat Bu Siti. Iya. Langsung gitu ya? Iya. Karena apa? Iya. Memang ada keluhan khusus di dalam? Dulu pertama aku sowan Bu Siti paru-paru bermasalah. Oh, paru-paru bermasalah. Iya. Baik. Menarik sekali tuh Pak Warigo. Nanti kita bagikan dengan pemirsa ya. Iya. Nanti kita akan bincang-bincang. Iya. Baik, pemirsa TVRI Yogyakarta yang berbahagia, tentunya hidup sehat tanpa obat adalah dambaan siapapun ya. Mungkin sudah capek kali ya pemirsa bolak-balik ke medis, kenapa kok tidak berujung pada harapan untuk sembuh atau sehat. Nah, sekarang sudah ada pakarnya ini akupresur ya, ada Ibu Siti, kita akan bincang-bincang Ibu ya tentang akupresur. Wah, itu sudah diberdirikan begitu, saya jadi ingin tahu juga itu ya. Ini selalu setia mendampingi Ibu Siti tampaknya. Iya, pada saat saya ini ngasih informasi untuk masyarakat. Ya. Baik, Ibu, sebenarnya yang dimaksud dengan akupresur itu seperti apa? Ya, akupresur itu sistem pengobatan dengan penekanan titik saraf yang ada di telapak kaki yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Kenapa kita penekanannya di telapak kaki? Karena di telapak kaki inilah simpul dari saraf seluruh tubuh. Jadi akupresur itu penekanan ya. Jadi fresh penekanan. Jadi hanya dilakukan di telapak kaki. Sebetulnya penekanan yang di telapak kaki ini pengobatan intinya. Karena nanti seluruh tubuh sampai ke punggung, kemudian ke kepala, ke tangan, ke wajah, tapi tidak memakai alat kayu seperti ini. Oh, jadi khusus untuk telapak kaki atau penekanan atau akupresurnya kita memakai alat kayu seperti ini, alat yang tumpul. Karena penekanan yang tidak tumpul. Itu hanya khusus di telapak kaki. Sedangkan untuk seluruh tubuh nanti cukup dengan tangan aja. Oh, dengan tangan ya. Itu nanti pasien biasanya gimana? Posisinya duduk kah atau posisi dalam keadaan tidur terlentang dan lurus seluruh tubuh lurus. Tangan juga lurus. Ya. Jadi seperti itu di seperti penekanan. Karena saat penekanan supaya peredaran darah lebih lancar. Oh, maksudnya seperti itu. Ya, kalau betul. Boleh tahu Ibu sebenarnya Ibu belajar sendiri atau keturunan atau gimana? Iya, ini sebetulnya berawal dari apa pengalaman ya? Oh, pengalaman. Pengalaman. Jadi saya itu memang punya penyakit dari kecil. Jadi saya punya penyakit asma. Selalu ke medis sampai akhirnya saya bertemu dengan ilmu ini atau dengan akupresur ini. Ketemu dengan seseorang, beliau pakar akupresur. Pada saat itu saya belajar, bukan belajar ya, saya sendiri di akupresur dulu. Jadi istilahnya saya mencoba dengan mengobati dengan cara akupresur, tapi tidak dengan saya sendiri, karena ini ilmu yang bisa dipelajari dan memang orang lain yang harus melakukannya. Jadi kemudian setelah saya berkali-kali, kemudian alhamdulillah asma saya tidak pernah kambuh. Kemudian saya perdalam lagi.
Dari situ saya mulai tertarik, kenapa ilmu ini tidak saya pelajari lebih dalam gitu ya. Setelah saya belajar lebih dalam lagi, akhirnya yang pertama saya jadikan pasien putri saya. Ya, kebetulan putri saya pada saat datang bulan itu sakit. Kemudian putri saya juga maaf, karena waktu itu anak putri saya itu kelas 3 SMP lagi menghadapi ujian, jadi stres. Jadi maaf ambeien gitu ya. Kemudian saya akupresur, alhamdulillah juga sembuh. Gitu. Jadi ternyata saya pikir kenapa enggak saya pelajari gitu ya. Kemudian suami saya sendiri juga waktu itu batu ginjal yang memang sudah parah, harus segera dioperasi. Alhamdulillah juga berhasil dengan akupresur, jadi batunya keluar. Jadi memang dari keluarga. Ya, dari situlah saya berpikir saya harus pelajari ilmu ini. Kemudian saya pelajari dengan cara saya ikut seminar, ikut baca-baca buku, karena ini ilmu yang bisa dipelajari. Alhamdulillah kemudian saya sempat bekerja sama dengan master saya gitu ya, kurang lebih 4 tahun. Setelah 4 tahun saya berani berdiri sendiri dengan kemampuan saya yang saya punya. Akhirnya saya sekarang sudah berjalan dari kerjasama sampai sekarang itu sudah 11 tahun. 11 tahun, ya. Luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa buat Bu Siti ya, karena ini tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, mungkin pemirsa juga ingin tahu ini, Ibu prakteknya di mana ini, Bu? Saya prakteknya sekarang di Jalan Werkudara nomor 4. Di Jalan Merkodoro 4, depan lapangan Mancasan Wirobrajan. Wirobrajan ya. Yeah. Kalau untuk jam bukanya? Kita jam buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 setiap hari. Hari Minggu tetap buka, tanggal merah juga kita tetap buka. Janjian Pak. Dulu nggak, Bu? Nggak, langsung aja. Langsung aja. Karena kalau janjian nanti takutnya, Bu tadi saya udah janji loh kok pakai orang lain. Jadi tetap yang saya dahulukan yang sudah ada. Baik. Nah, dari semua penyakit di dunia ini kan penyakit itu aneka rupa. Termasuk tadi Pak Warigo katanya paru-paru basah. Mungkin ke Pak Warigo sebentar ya, Bu ya. Tadi gimana Pak keluhannya itu? Waktu itu aku nggak merasakan sakit paru-paru, cuman dada saya sakit. Nah, terus saya berobat ke medis, sampai opname dulu juga. Nah, setelah itu, setelah diperbolehkan pulang, saya kok masih merasa kurang enak. Terus soan Bu Siti, Nah, pertama kali mendapatkan, kan telapak kakinya ditekan juga. Gimana? Kalau baru pertama, penekanan pertama luar biasa sakitnya. Luar biasa sih ya. Karena ada sakit. Gitu. Mungkin kalau nggak sakit ya berkurang mungkin. Gitu. Tapi harus berapa kali sudah Pak Warigo ke tempatnya Bu Siti? Setelah 3-4 kali itu agak ya sembuh. Belum, tapi sudah banyak perubahan. Nah, kembali ke Bu Siti. Tadi kan pertama kali mendapat penekanan sakit sekali. Itu apakah memang setiap orang kadang-kadang ada yang tidak sadar? Kadang kan tidak sadar kalau paru-paru gitu kan. Nah, itu gimana, Bu? Apakah Ibu juga menanyakan dulu? Iya, jadi gimana? Gini, Mbak. Setiap pasien yang datang pasti akan saya tanyakan keluhannya apa. Tapi ada juga pasien yang memang pada saat datang tidak tahu sakitnya apa, tapi keluhannya seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan melakukan pekerjaan atau terapi dengan si semua penekanan titik saraf. Karena kan sistemnya kita menekan semua titik-titik saraf. Nah, dari tekanan ini akan diketahui si pasien sakitnya apa. Tapi banyak juga pasien yang memang udah jelas. Seperti Pak Wariga ini memang paru-paru. Tapi kemudian akhirnya ditemukan bahwa beliau juga asam urat agak tinggi. Kolesterol juga melebihi di ambang batas. Itu dari penekanan di telapak kaki. Kemudian ternyata dari ini asam lambungnya juga memang ada. Jadi pada saat Bapak Wariga soan ke tempat saya, memang Bapak keluhannya, Bu Siti saya pulang dari medis, kemudian ternyata saya ada paru-paru saya tidak beres, batuk-batuk. Nah, tadinya kita hanya itu yang kita inikan, kita catat gitu ya. Ternyata setelah dengan akupresur, penekanan titik semua titik di telapak kaki, diketahui ternyata Bapak juga ada asam uratnya, ada kolesterolnya, ada asam lambungnya. Gitu. Jadi kita untuk semua jenis penyakit memang penekanan tetap di telapak kaki. Justru yang inti penyembuhannya di telapak kaki. Lo tadi kan bilang ada ditekan melalui jari seluruh tubuh. Itu bila mana? Gini, Mbak. Jadi urutan
nerapinya atau pekerjaannya. Jadi pertamanya kita penekanan titik syaraf di telapak kaki. Pertama kita telapak kaki sebelah kanan, kemudian telapak kaki sebelah kiri. Karena di sebelah kanan ada 78 titik, kemudian sama yang sebelah kiri juga 78. Ya. Kemudian nanti kita lepas tekanan ini, alat akupresur ini. Kemudian kita memakai jari, jempol. Karena di sini juga ada titik seperti di atas telapak kaki ini juga ada titik pernapasan, ada rongga dada. Terus ya. Pakai ini jari. Ini harus pakai cukup dengan jempol. Nanti kemudian seluruh tubuh, karena di bagian belakang juga ada titik jantung kan. Nah itu nanti seluruh tubuh, kemudian nanti si pasien yang kuraf, itulah nanti ada relaksasi atau penyelesaian. Karena pada saat penekanan titik saraf di telapak kaki, si pasien akan merasakan sakit kalau memang ada penyakitnya. Nah pada saat si pasien ini merasakan sakit, otomatis kan dia tegang. Nah saraf juga kurang lancar. Nah kita tambahin akhirnya nanti dengan relaksasi. Tujuannya untuk supaya si pasien lebih rileks dan peredaran darah semakin lancar. Oh gitu. Ini metode akupresur hidup sehat tanpa obat ya, tadi ya Ibu lakukan. Kalau boleh tahu tujuannya Ibu? Tujuannya untuk menstabilkan tensi, untuk menstabilkan gula darah, untuk menstabilkan hormon, untuk si pasien, misalnya si pasien ini susah tidur, itu juga itu tujuan kita. Intinya kita memperbaiki peredaran darah. Dengan memperlancar peredaran darah, otomatis organ akan bekerja dengan baik. Di sini juga kita memperbaiki atau memperbaiki fungsi saraf. Fungsi saraf yang sudah lemah atau mati karena faktor usia, atau karena memang lemah karena faktor penyakit. Jadi dia kita aktifkan supaya dia hidup ya? Sesuai dengan pekerjaan si saraf tersebut. Wah menarik sekali, nanti kita akan mengundang pemirsa juga untuk bisa bergabung berdialog dengan Bu Siti. Juga kita nanti melanjutkan lagi Pak Warigoyo ngobrolnya ya. Kita jeda dulu sebentar ya Ibu dan Bapak. Ya baiklah pemirsa, kami masih akan melanjutkan tentunya di konsultasi kesehatan sore hari ini bersama Ibu Siti Fatona tentang akupresur hidup sehat tanpa obat setelah jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di TVRI Yogyakarta. Baiklah pemirsa, terima kasih banyak Anda masih setia bersama kami tentu di konsultasi kesehatan. Dan senang sekali nampaknya ya kita bisa berdialog melalui telepon tentunya bersama Ibu Siti Fatona di 0274580800. Semoga ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk pemirsa bisa ngobrol bersama Ibu Siti, atau bisa juga nanti kalau masih ingin ingin mencoba bagaimana tekanan akupresurnya Ibu Siti ya. Silakan bisa ke Jalan Pierre Tendean, Gang Werkudoro nomor 4 atau sebelah utara lapangan Macasan ya, lapangan bola ya Bu ya. Lapangan bola Macasan di Wirobrajan. Monggo kami tunggu, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama Ibu Siti dan juga Pak Warigo seputar hidup sehat tanpa obat dengan akupresur. Baik Ibu, tadi kan sudah menjelaskan ya metode pengobatan akupresur ternyata dengan penekanan dari telapak kaki. Nah, boleh tahu enggak Bu bedanya dengan akupuntur? Bedanya kalau akupresur kan memakai alat tumpul. Sedangkan akupuntur memakai jarum. Jarum yang ditusukkan di tempat titik yang berhubungan dengan penyakitnya. Kalau kita cukup dengan penekanan alat kayu. Alat kayu itu aja, itu bedanya ya. Bedanya terus kalau itu. Kita akan ke tempat Ibu soan gitu ya, apa yang harus dipersiapkan oleh pasien? Tapi sudah ada yang bergabung Bu di ujung telepon. Kita terima dulu ya Bu ya. Ya baik, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Om di Pringgolayan. Pak siapa? Pak Om. Iya. Monggo silakan. Ya. Bapak ingin saya volume TV-nya bisa dikecilkan sedikit? Supaya tidak feedback. Nggih. Monggo silakan. Iya. Ini selamat sore Bu Siti. Selamat sore Pak. Ini saya mengeluh dari telapak kaki kiri. Bagian yang belakang itu sakit, kalau yang lainnya enggak. Itu penyakit apa gitu kan, belum periksa saya. Oh gitu ya. Iya. Kemudian
kalau periksa nanti biayanya berapa gitu kira. Ya. Ibu ada tanya kan nggak ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak cepat-cepat ya. Bapak cepat sekali Pak. Press ya kayaknya. Ya untuk Bapak sakit di belakang telapak kaki bisa banyak kemungkinan. Bisa ada saraf kejepit, bisa karena asam urat, bisa karena keseleo, ya. Di sini saya tidak bisa memastikan atau menjelaskan sakitnya apa seperti yang Bapak minta tadi. Tapi insya Allah dengan Bapak terapi pertama datang ke tempat kami, itu akan diketahui seperti beliau yang datang hanya dengan satu keluhan, ternyata banyak sekali setelah diterapi. Gitu ya. Jadi untuk Bapak Ong ya, monggo datang aja nanti dengan terapi pertama akan diketahui sakitnya apa. Jadi supaya Bapak tidak penasaran, aduh sakitnya apa sih ini, monggo datang aja. Karena dengan terapi pertama akan diketahui apakah itu saraf kejepit, apakah itu asam urat atau keseleo. Karena dengan cara seperti ini saya tidak bisa memberi penjelasan. Karena tidak bisa ya. Dengan jarak jauh penekanan. Nanti jadi, ada penekanan tetap ada penekanan baru diketahui. Dengan penekanan ini kita akan mengetahui keluhan si pasien. Ya, baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Ong dan kami tunggu lagi di 0274-580-800 untuk pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami di konsultasi kesehatan. Ada Ibu Siti Fatonah dan kita sedang mengupas tentang akupresur hidup sehat tanpa obat. Ya. Baik, tadi ada sudah tahu bedanya antara akupuntur dan akupresur. Kemudian ini tadi Bu yang pertanyaan saya tadi kalau mau soan ke Ibu, apa yang harus dipersiapkan oleh pasien? Tidak ada syarat khusus. Yang terpenting pasien seandainya sudah minum obat, tunggu 4 jam baru bisa terapi. Oh, tunggu 4 kemudian jam. Kemudian kondisi pasien telapak kaki tidak dalam keadaan bengkak. Karena kita kan penekanan di telapak kaki. Kemudian si pasien tidak dalam keadaan sesak napasnya. Tidak dalam hanya keadaan itu syaratnya. Itu ya. Ya, ya baik. Kita... Kemudian saya mungkin menjawab Pak Ong tadi. Untuk biayanya satu kali terapi 60 ribu aja. Biayanya terjangkau kan Pak? Iya. Baik, kita terima telepon lagi Ibu ya. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari Bantul. Dari Bantul, Bapak siapa? Pak Santo. Pak Santo. Monggo silakan Pak Santo dengan Bu Siti. Ini saya mau tanyakan masalah kalau akupresur itu nanti untuk penyakit yang didiagnosis dokter kuat atau AMI. Katakanlah itu pada jantung. Bapak, apa tadi penyakit apa, Pak? Pak Santo, keluhan Bapak apa dari medis, apa hasilnya, apa? Yang terjadi dari medis, AMI, AMI. AMI. Jantung ya, Pak? Jantung, ya. Ya. Itu kalau melalui pengobatan itu ini, saya sebetulnya berminat sekali kok lelutuk begini loro itu lho Bu. Bapak disuntik juga loro Pak. Gimana gitu lho Bu. Iya. Bapak Ibu yang bertanyakan dulu? Enggak. Bapak usia berapa Pak? Saya 50 tahun. Iya Bapak karena ada hubungan dengan jantung, suka sesek enggak? Kalau seseknya itu enggak ya. Iya. Gini Pak, cuma kalau seperti gejala pilek itu iya. Gimana Pak? Gejala flu itu loh. Oh, iya. Oh, itu budak ya Pak Busa. Ya, ya udah Pak, itu Pak. Udah? Sudah Pak? Pak Santo? Iya, sampun. Iya, baik. Aduh, Pak Santo sampai terpesona di depan layar kaca ngelihat gitu Bu Siti gitu ya. Nah, gini Pak Santo ya untuk kasus Pak Santo yang memang ada penyakit jantung dengan tipe lain, yang itu insya Allah bisa. Yang terpenting pada saat Bapak datang ke akupresur itu tidak dalam keadaan sesak. Itu satu. Kemudian kalau Bapak sekarang masih punya obat, monggo diminum dulu karena dari kita belum mulai. Walaupun hidup sehat tanpa obat kita temanya, tapi Bapak jangan dulu meninggalkan obat. Jadi Bapak monggo datang aja ke tempat kami dengan catatan Bapak tidak dalam keadaan sesak, telapak kaki tidak bengkak. Terus untuk obat, minum obatnya? Untuk obat diteruskan monggo, tadi 4 jam setelah minum obat baru bisa terapi. 4 jam ya, jadi lanjutkan saja monggo. Deket kok Pak, langsung aja ke Wirobrajan, sebelah utara lapangan bola. Sama-sama dibantu. Nah ya, depan lapangan bola Mancasan, Yogyakarta. Langsung saja dari jam 7 lah Ibu sudah buka ya. 7 pagi sampai jam 5 sore kita bahkan mulai. Hari libur
tanggalan merah tetap buka. Jadi silakan, dan sekali terapi hanya satu kali terapi 60.000. Ya. Jadi terjangkau, monggo, Mbak. Siapa tadi? Pak Santo ya. Ya, kami tunggu lagi sudah ada bergabung melalui telepon. Ya, selamat sore. Selamat sore. Bapak selamat siapa ini? Sore. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Afin. Pak Afin, di mana? Iya, di Bangun Tapan. Oh, di Bangun Tapan. Je, bagaimana Pak keluhannya, Pak? Iya, ini saya itu kencing sering sekali, terus rasa ingin haus ya, ingin minum. Kenapa penyakitnya apa? Apakah ini bisa diterapi ala Bu Siti ini? Iya. Bapak maaf, saya boleh tanya Bapak enggak? Iya, iya. Bapak kalau pipis, sering pipis itu malam ya? Enggak juga, enggak siang juga. Kalau malam sampai berapa kali, Pak? Kalau malam paling dua kali ya. Dua kali. Bapak udah sudah ini sudah cek ke lab? Ya, itulah yang saya takut. Oh, belum ya. Oh, iya. Gini, Pak, gini. Bapak ada tanya, lagi sakit apa saya gitu kan? Nah, kembali lagi itu pertanyaan yang belum bisa jawab sakitnya apa? Karena semua itu harus diperiksa dulu ya, Pak, enggak hanya lewat lewat bukanya jam berapa? Ya, kita buka jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau Bapak sering pipisnya sering, kemudian bawaannya haus, kemudian turun berat badan Bapak lebih cepat, ya mungkin ada jawaban tersendiri dari saya, biasanya itu gejala gula darah atau diabetes. Tapi ini bukan kepastian dari saya loh, Pak, karena kan memang harus tetap kita harus ya, harus ini dulu, harus penekanan rutin saraf, dan lebih bagus lagi kalau Bapak cek lab, jadi ketahuan. Tapi monggo kalau Bapak takut cek lab, langsung aja ke tempat kami, insya Allah dengan akupresur akan diketahui sakitnya apa. Iya, begitu. Terima kasih banyak Pak Afin. Ya, kalau Pak Afin, kalau namanya mungkin ibu-ibu jadi Mak Afin, gitu ya. Iya, monggo kita tunggu lagi siapa yang bakal bergabung. Ini baru bapak-bapak yang bergabung, dan tidak menutup kemungkinan kalau untuk ibu-ibu yang juga bermasalah mungkin bisa tentang ketika bisa menstruasi atau mungkin kepala pusing karena bukan tanggal tua ya, tapi kepala pusingnya karena memang sakit gitu ya. Silakan kami tunggu, dan kita kembali lagi ke kita ke Pak Warigon dulu ya, Bu ya. Ya, Bapak kan pertama kali taunya paru-paru gitu ya. Kemudian ada penekanan dengan terapi apa di telapak kaki sakit sekali. Bapak sampai berapa kali merasakan nyaman dengan Bu, dengan akupresur Bu Siti? Kalau sudah 4-5 kali saya kira sudah nyaman. Sudah nyaman ya. 5 kali Bapak sudah merasa enak badannya. Enak iya. Oh, nah, terus gimana Bu? Oh, sudah ada bergabung lagi lewat telepon ya. Baik. Selamat sore. Halo, selamat sore. Nah, akhirnya ibu-ibu juga. Ibu siapa, Bu? Ini Bu Ari. Bu Ari di? Di Priang. Di Bantul. Bantul. Oh iya. Ya. Silakan Ibu. Gini ya, mau tanya. Iya, monggo Ibu. Ini kan umur saya 25 tahun. Berapa Bu? Umurnya 35 tahun. Iya. Ya, punya anak satu. Iya. Terus sekarang itu saya tuh sering sakit terus tiap hari itu. Apanya? Keluhannya apa Ibu, yang dikeluhkan apa Ibu? Iya, kemarin kan habis periksa ke dokter. Katanya itu infeksi kandung apa ya? Oh, infeksi kandung kemih. Indung telur. Oh, indung telur. Ya, terus? Infeksi bisa nggak Ibu? Iya. Infeksi indung telur ya? Ya, Ibu udah ditanyakan? Ya, enggak. Enggak ya? Ya, oh, baik. Maaf, Ibu mensnya lancar nggak datang bulannya? Ini sejak melahirkan anak pertama ini kan 6 bulan langsung ikut KB. Ya, gitu. Sekarang itu kok belum suntik KB 3 bulan itu kok belum men-men ya? Oh, belum gitu, pernah menstruasi ya? Iya. Iya. Ibu udah ke medis ya, sudah ya? Iya. Enggak ada penjelasan dari medis apa? Ya, itu cuman anu infeksi. Oh iya, iya, maaf, maaf. Iya. Ya, Ibu untuk kasus Ibu sudah jelas memang itu infeksi ini ya, apa? Indung telur ya. Insya Allah bisa Ibu, kasus Ibu banyak malah lebih dari ibu, sepertinya sudah ada kista atau tumor kanker. Alhamdulillah bisa disembuhkan dengan akupresur. Nah, dengan ibu sepertinya datang bulannya juga tidak bagus. Ya. Yang harusnya tiap bulan ini sampai 6 bulan ya Bu. Jadi memang itu nggak bagus lah. Untuk kasus ibu insya Allah bisa. Monggo ibu datang aja ke tempat, ke akupresur Bu Siti. Oh, iya. Insya Allah kasus ibu banyak dan alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Iya, dicoba ya Bu ya.
Yeah. Iya, sudah Ibu. Iya. Iya, yeah, baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, kita lanjutkan lagi ya tadi tadi kan sudah sampai 4-5 kali merasa nyaman. Sekarang total sudah berapa kali datang ke Bu Siti? Ya, kurang lebih 15 kali. 15 kali. Nah, sering-sering ada terasa kembung perut ya sowan Bu Siti. Oh, langsung ya. Oh. Iya, langsung. Nah, kalau sudah model kayak Pak Warigo ini kan sudah ketemu, sudah terobati, teratasi. Nah, itu gimana untuk menjaga, apakah harus kontrol, harus terapi? Iya, gini Mbak, ternyata kadang-kadang si pasien karena sudah enak ya, jadi lupa dia datang ke akupresur. Padahal maksud saya gini, kalau memang sudah sembuh, kalau ini tetap ada sekali-sekali kontrol, misalnya seperti Bapak Wariga ini, Bapak Warigo, beliau 15 kali alhamdulillah sudah kata beliau ya, sudah banyak kesembuhan. Tapi beliau juga kadang-kadang datang, saya tanya, "Pak, kenapa? Kok ini saya perut kembung?" Ternyata emang masuk angin, wajar lah karena mungkin Bapak terlambat maem atau itu ya, itu jadi untuk setiap pasien, kalau memang sudah sembuh, ya monggo sekali-sekali kontrol. Ya, baik. Dan kita masih mengundang lagi untuk pemirsa yang akan bergabung bersama kami, tentunya di 0274-580-800. Ya, sudah ada yang bergabung. Selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ini Asmiati dari Sentul. Ibu siapa? Asmiati. Asmiati. Ya, silakan Ibu. Bagaimana keluhannya? Kepala saya itu sering pusing, apa karena KB-nya nggak cocok ya, Bu? Tunggu dulu, Bu. Jangan aja bukan karena KB-nya, karena tanggalnya loh, apa hubungannya. Nah, silakan Bu Siti kalau mau ditanyakan. Ya, Ibu, Ibu usia berapa, Bu? 42. 42, ini gini, Bu, pasien Ibu pusing itu bukan karena, belum tentu dari alat kontrasepsi ya, atau KB. Bisa karena mungkin Ibu ada migrain atau mungkin vertigo. Nah, sekarang tensinya seperti apa, Bu? Nah, jadi Ibu bilang, Ibu tanya sakitnya apa? Coba deh Ibu datang aja ke akupresur. Dengan akupresur nanti Ibu akan diketahui sakitnya apa. Jadi jangan langsung Ibu, jangan-jangan ini KB-nya enggak cocok. Jangan begitu, Bu. Jadi Ibu harus tahu dulu karena banyak yang menimbulkan pusing itu seperti bisa migrain, bisa pusing. Tensi meningkat juga bisa pusing, kolesterol ini tinggi juga bisa pusing. Jadi monggo Ibu datang aja, nanti akan diketahui sakitnya apa. Dan ya, untuk kasus Ibu, gimana Bu? Enggak pernah kurasa itu loh. Enggak pernah dirasa? Enggak pernah kurasa, enggak pernah haid. Enggak pernah datang bulan. Oh, enggak datang bulan. Ibu usianya berapa, Bu? 42. 42. Ya itu juga karena pengaruh itu bisa loh, Bu. Oh. Ya, monggo Ibu datang aja. Insya Allah dengan kasus seperti Ibu banyak dan alhamdulillah termasuk yang ya enteng. Enteng. Karena saya pernah akupresur pernah menyembuhkan kanker. Kanker tumor, juga ya. Ya, baik. Demikian untuk Ibu Asmiati. Sudah? Iya. Ada lagi? Iya. Makasih. Iya, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Iya, baik. Ya, untuk pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, kami sedang berbincang bersama Ibu Siti Fatona dan tema kita sore hari ini adalah tentang hidup sehat tanpa obat, tentunya bersama akupresur ya. Ya, mungkin sudah ada yang bergabung lagi? Boleh kita angkat ya. Selamat sore. Oh iya, terputus ya. Boleh dicoba lagi di 0274-580-800. Kita lanjutkan lagi, Bu Siti. Tadi membuat pasien keenakan juga dengan tekanan akupresur yang Bu Siti tadi nyaman, akhirnya tetap jaga kontrol sebulan sekali gitu perlu? Iya. Tergantung, oh, tergantung pasiennya. Seperti Bapak Wariga ini, beliau lama sempat kemarin tidak ada, kemudian kemarin muncul, loh Pak kenapa? Aduh Bu Siti saya nggak enak, perut saya agak kembung. Oh, ya monggo, jadi saya nggak menentukan ke si pasien. Monggo, tapi memang saya lebih menganjurkan jangan dilupakan. Jangan karena, lupakan Bu Siti kalau sudah sehat. Tujuannya begini maksud saya, kan kita dengan sebetulnya sakit ini karena bisa dari pola makan. Oh. Nah mungkin kita salah makan, mungkin menimbulkan kolesterol meningkat, asam urat meningkat. Jadi kita juga harus tetap menjaga pola menjaga makan. Pola makan ya. Baik, kita akan terima telepon lagi Bu Siti. Ya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Leni. Ibu Leni di? Di mana Ibu? Di Panembahan. Di Panembahan. Silakan Ibu. Bu, saya itu kan punya asam lambung juga. Tapi kadang-kadang kalau pola makannya tertib ya enggak ini. Tapi kemarin itu kan awal kayak sesak napas itu apa karena asam lambung atau apa? Kan udah enggak sesak lagi. Iya. Rasanya Ibu ini apa sebah gitu, Bu?
Iya. Ya, pundaknya kencang, Bu? Enggak, pundak enggak, cuma kayak pinggang enggak enak. Oh, pinggang? Pinggang atau lambung yang enggak enak apanya, Bu? Lambungnya atau? Iya, dari perasaan dari lambung juga enggak enak. Jadi langsung ke pinggang juga enggak enak gitu. Oh, gitu ya. Ya, usia berapa, Ibu? 33 ya. Ya. Gini Ibu, untuk kasus Ibu, karena Ibu juga bingung sakitnya apa ya. Saya juga tidak berani menentukan sekarang sakitnya apa. Jadi Ibu monggo datang aja ke akupresur. Dengan penekanan titik saraf, titik saraf di telapak kaki, insya Allah sakitnya Ibu akan diketahui. Jadi saya hanya menyarankan, monggo Ibu datang aja dengan akupresur ini, insya Allah akan diketahui sakitnya apa. Dan tidak cukup diketahui, nanti juga bisa disembuhkan dengan akupresur ini. Iya, jadi yakin ya, aja ya. Oke. Dan Bu Siti juga prakteknya. Kalau ini ya, Bu. Gimana? Saya merasa kayak apa, Bu? Berdiri agak lama gitu, kayak nggak bisa, kayak mau jatuh gitu. Kenapa ya? Iya, Ibu. Nanti Ibu, Ibu sekarang tanya kenapa juga. Saya memang tidak berani menjawab dengan jelas, maksudnya dengan pasti bahwa Ibu sakitnya apa. Tapi nanti Ibu kalau sudah soan atau datang ke tempat kami, datang ke tempat akupresur, nanti Ibu akan di check up atau dengan sistem penekanan titik saraf di telapak kaki, nanti akan diketahui apa penyebabnya, kenapa Ibu bisa begitu. Nah, jadi itulah jawaban saya sekarang. Jadi artinya dengan jawaban saya sekarang, Ibu saya undang dulu ke tempat kami, ke akupresur. Nah, jadi nanti akan diketahui sakitnya apa. Iya, Ibu ya. Gitu. Iya, baik. Demikian untuk Ibu Leni. Ya, silakan bisa datang ke tempat Bu Siti, karena memang Bu Siti ini prakteknya buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dan setiap hari Minggu buka, tanggalan merah buka, hari libur nasional buka. Buka ya. Dan silakan bisa langsung ke Jalan Piri Tendean, Gang Werkudoro nomor 4, sebelah utara lapangan bola Mancasan di Wirobrajan. Jadi langsung saja, mumpung besok hari Minggu ini jam 7 sudah buka, ya. Dan syaratnya tidak sulit, hanya syaratnya yang penting sehat. Sarapan dulu. Pagi-pagi. Nanti jangan pingsan teman-teman. Karena di akupresur tidak menyediakan untuk sarapan. Oh iya. Ya, dan jangan kenyang ya, Pak. Nanti muntah. Ya, baik, kami tunggu lagi di 0274-580-800. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bapak atau Ibu kah yang ada di ujung telepon? Ya, belum terdengar suaranya ya. Selamat sore. Oh ya, apakah terputus? Ibu lagi meeting dulu. Lagi rundingan dulu sama suami gitu ya. Nah baik, kita tertarik dulu, kita akan menggali dengan Bu Siti tentang penyakit ini ya. Karena penyakit di dunia itu kan banyak banget, Bu. Sekali, ada penyakit yang diundang, penyakit yang diundang juga ada, tak diundang juga ada. Penyakit yang seperti apa, Ibu? Yang bisa disembuhkan? Insya Allah seluruh penyakit, semua penyakit kecuali, yang ada kecualinya. Kecuali seperti usus buntu, patah tulang, sama sakit seperti tumor, kanker, itu yang baru dioperasi belum ada 1 tahun, itu yang nggak bisa. Di luar itu insya Allah bisa ya, apapun, misalnya kalau misalnya ingin hamil, iya, mungkin dari keturunan bisa ya. Kita terima telepon dulu, Bu. Ya, ya, baik, selamat sore. Gimana? Selamat sore, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Oh iya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Bapak siapa ini, Pak, kalau boleh tahu? Pak Broto, di mana Pak Broto? Di Bantul. Bu. Di Bantul. Saya pikir ada di Losmen, namanya Ibu Broto, enggak ya? Baik, Pak Broto, gimana? Ya. Monggo silakan. Ini ya, saya sudah sakit sudah hampir 13. 13 tahun. Kalau medis itu dulu PC tapi di sumsum. Terus saraf dari mulai dada ke bawah itu tidak berfungsi, motorik. Saraf motorik? Ya, jadi kalau ini tadi ditekan di kaki, ya ini kalau kaki saya ditekan pakai apapun ini, yang saya rasakan nggak ada rasa itu. Oh, tidak. Kalau di akupresur gimana? Iya, Bapak usia berapa, Pak? Saya 44 jalan. Tapi tidak sesek ya, Pak ya? Tidak suka sesek ya, Pak? Ya, gini ya, Pak. Kalau pilek itu sesek. Ya, gini Pak, sepertinya Bapak yang kena saraf motorik ya, Pak ya. Jadi gini, ya. Bapak tadi bilang bahwa Bapak sekarang sudah merasakan sudah mati rasa, maaf.
mati rasa karena ya, pada saat ya, ya. Ini sudah tidak terasa. Nah, itu artinya ya. Saraf Bapak itu sudah tidak berfungsi atau tidak sudah mati atau sudah lemah. Kalau mati terlalu kasar ya. Sudah lemah sekali. Ya. Nah, tujuan kita mengaktifkan dengan penekanan telapak kaki, dengan penekanan simpul saraf yang ada di telapak kaki, tujuan kita mengaktifkan atau menghidupkan si saraf organ tubuh kita. Jadi memang awalnya sebentar Pak, mungkin awalnya terasa, memang gimana Pak? Kalau terasa tetap nggak masalah ya, dicoba ditekan dulu ya. Iya Pak, kan tujuan akupresur ini supaya sarafnya berfungsi atau hidup. Nah, dengan penekanan gitu. Ini maka tujuan kita untuk memperbaiki saraf Bapak yang sudah lemah atau mati iya. Karena memang sudah tidak ada rasa. Insya Allah dengan ketelatenan kita, ketelatenan Bapak datang ke akupresur, maka akan hidup kembali saraf tersebut. Maka Bapak akan tidak akan mati rasa lagi. Insya Allah. Itu nanti tangan juga di ini Bu, ditekan juga enggak? Jadi gini Pak, kita penyembuhannya justru di telapak kaki, tapi nanti kemudian kita ada pemijitan di seluruh badan. Termasuk tangan, termasuk kepala, dada, kemudian punggung dari bawah sampai ke atas, kemudian saraf-saraf di kepala. Jadi seluruh tubuh Pak, nggak hanya kepala aja. Jadi nanti ibaratnya malah kalau ada penyakit yang lain ketahuan ya. Iya, contohnya seperti Bapak Warigo, pada saat datang ke tempat saya, beliau hanya mengeluh satu keluhan. Yaitu gangguan di paru-paru. Ternyata dengan akupresur diketahui ada asam urat, ada kolesterol dan ada asam lambung. Mungkin Bapak juga akan diketahui setelah diterapi nanti ternyata Bapak enggak hanya satu penyakit. Berapa lama penanganannya biasanya? Penanganannya kurang satu lebih jam satu jam Pak. Satu jam itu lebih, ya. Gini Pak, penekanan telapak kaki hanya kurang lebih 15 menit. Satu jam itu seluruhnya sampai selesai, sampai relaksasi sampai satu jam. Jadi kalau kasus saya nanti direbahin. Posisi Bapak nanti dalam gitu. Posisi Bapak nanti dalam keadaan terlentang tidur. Sudah Pak, sudah Pak. Broto. Ya. Monggo Bapak datang aja ke. Allah, Bu. Ya, monggo Bapak datang ke Mancasan ya. Iya, monggo Pak. Ya, anu lapangan itu ya. Utara lapangan Pak. Di utara-utara depannya lapangan Mancasan, Pak. Iya. Nanti dicari ya. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Broto. Langsung ditunggu, nanti langsung akan ketahuan. Jadi justru mungkin beliau udah pesimis duluan ya. Ini udah mati rasa. Ini, Memang banyak pasien yang sudah seperti pasien-pasien yang diabetes atau gula darahnya tinggi itu memang sudah mati rasa kebanyakan. Berawal dari dibel, kemudian semutan, dibel. Akhirnya itu mati rasa. Ya, tapi Bapak ini saya nggak tahu apa gula darahnya tinggi atau apa kan. Tapi banyak, karena dengan saraf penjepit juga bisa menimbulkan bisa juga seperti ya. Itu. Iya, mati baik. Rasa. Ya. Jadi jangan khawatir untuk yang sudah merasa tidak terasa apa-apa. Insya Allah nanti kan tujuan kita mengaktifkan sarafnya. Jadi dengan penekanan ini maka si saraf akan hidup. Si saraf akan hidup ya. Kembali lagi kita ke topik kita, hidup sehat tanpa obat, tentunya bersama Ibu Siti Fatona. Dan kita akan kembali lagi Bu tentang tadi penyakit ya, ada beberapa penyakit yang tidak bisa tadi, patah tulang, usus buntu sama kanker tumor yang sudah dioperasi belum setahun, belum sembuh itu enggak bisa. Oh, belum setahun. Ya, tapi kalau udah lebih dari setahun bisa? Bisa, insya Allah bisa. Ya. Baik, kita terima telepon dulu ya Bu ya. Ya, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Maaf, saya Bu Tiwi. Bu Tiwi. Usia saya 53. Iya. Saya punya keluhan, kata dokter, saya sudah ke dokter. Iya. Kata dokter ada saraf saya yang kejepit. Saraf kejepit ya Bu ya? Ya, terus? Terus saya apa bisa? Ibu saraf kejepit terapi. Ibu saraf kejepitnya bagian apa kata medik, kata dokter?
kata dokter di pinggang, umbar, tulang, ruas tulang ekor, di ya? 4, 5, dan 6. Oh iya, iya, ibu udah itu aja ya, ibu keluhannya ya? Iya. Ya. Ada lagi? Enggak, kayaknya itu aja. Bisa saya jawab. Ibu, ya, sudah. Dan kata dokter kemarin sudah ada kolesterolnya. Oh, ada gitu. Kolesterol. Ya, ya. Ya. Sudah, ibu? Iya. Iya. Cuma ada tanya apa bisa dengan terapi ya. Ibu? Akupresur ya. Nanti mungkin saya perjelas. Iya. Ya. Bisa apa tidak? Iya. Iya, ibu. Baik. Terima kasih. Soalnya saya sudah terapi ke medis. Ke medis ya? Kok tidak ada perubahan? Ya. Tidak. Tidak menjamin untuk ya. Ya, ya, bu. Ya. Ya, ibu biar saya jawab ya, bu ya. Iya, ibu maaf biar saya jawab ya, bu ya. Iya. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak ya, Bu Ririn ya. Nanti langsung Bu Siti akan memberikan solusinya. Untuk ibu Lili, kasus ibu pernah ada dan lebih parah dari ibu. Sebulan yang lalu saya siaran juga di TVRI ini dengan waktu itu narasumber saya. Oh ini apa? Kesaksian saya atau yang sudah sembuh itu sakit saraf kejepit sama dengan ibu dan beliau harus segera dioperasi. Mm-hmm. Beliau sudah tidak bisa jalan, itu alhamdulillah sekarang beliau sudah sembuh total dan pernah saya bawa siaran di sini. Itu sekitar 28 kali, memang lama. 28 karena kali. Mungkin beliau lebih parah dari ibu ini. Jadi untuk ibu Lili monggo. Insya Allah bisa, karena bulan kemarin pun saya bawa kesaksiannya dengan kasus yang seperti ibu rasakan. Saraf kejepit tadi ya. Ya, jadi bisa. Untuk ibu Lili kolesterolnya juga bisa turun atau stabil. Kemudian untuk saraf kejepitnya juga insya Allah. Karena memang banyak kasus seperti itu ibu yang alhamdulillah bisa disembuhkan dengan akupresur. Iya, monggo ibu Lili dan juga pemirsa lainnya yang baru saja menyaksikan konsultasi kesehatan sore hari ini bisa langsung ke Ibu Siti Fatona di Jalan Pire Tendean, Gang Werkudoro nomor 4, sebelah apa persisnya di depan sebelah utara lapangan bola Mancasan di Wirobrajan ya. Dan beliau ini buka setiap hari dari jam 7 sampai jam 5 sore. Bahkan hari Minggu pun dan hari libur juga selalu buka ya. Pakai antri enggak, Bu? Ya, kalau ada tetap Mbak, kita memang ya antri tetap ada yang tapi kan kita juga asistennya banyak. Oh gitu. Ya. Semua ditangani Bu Siti semua atau ada asisten saya juga? Saya punya terapis ahli. Terapis ahli dan ilmunya sama dengan saya. Oh gitu. Ya. Jadi kemampuan terapi saya juga udah termasuk Bapak Wariga itu kan bukan saya yang pegang. Oh gitu. Tapi jadi, harus ketemu Bu Siti dulu atau langsung? Ya biasanya saya memang posisi saya memang selalu terima ketemu tamu. Ketemu dulu ya. Jadi memang nanti datang langsung ketemu saya nanti yang nerapi ada. Asisten-asisten saya terus, memang kalau, sudah ahli. Oh sudah. Nah kalau misalnya pemirsa juga ingin belajar, ya apakah ibu juga membuka kesempatan untuk memang, pelatihan? Ya memang saya juga membuka untuk pelatihan. Ada beberapa anak atau masyarakat yang pernah yang sudah mau pensiun ikut pelatihan, kemudian anak yang sudah selesai sekolah SMA, kemudian tidak bisa melanjutkan kuliah dan ingin menjadi dokter keluarga, alhamdulillah bisa ya. Oh, itu juga langsung hubungan sama ibu aja ya, kapan-kapannya, jam-jamnya, konsultasi ke ibu ya. Ya kita kembali lagi sambil menunggu penelpon yang bergabung di 0274-580-800. Sudah ada lagi ya. Baik, selamat sore, dengan siapakah? Bapak atau Ibu? Iya, Ibu. Monggo dengan Ibu siapa, Ibu? Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Titu dari Bantul, Ibu. Ibu Titu ya? Ya, silahkan. Gimana, Ibu? Ya, ini saya usia saya 53 tahun. Jadi? Sering sudah saya, itu katanya asam urat. Asam urat. Tangan kanan, enggak. Sekarang ini kok sakit sekali gitu loh, bagaimana apa bisa sembuh nanti kalau terapi di sini? Iya, asam urat. Ibu ada menanyakan Bu Siti. Usianya berapa, Ibu? 53 ya. Hanya asam urat, Bu. Iya, asam uratnya itu cuma sedikit sekali loh, Bu. Gimana, Bu? 6,8. Oh, ya. Ya, terputus ya. Untuk Ibu Titu dengan kasus seperti Ibu, insya Allah bisa sekali. Bisa ya. Apalagi ini masih belum terlalu tinggi, tapi memang sudah di ambang batas. Jadi untuk Ibu Titu monggo, karena kasus seperti Ibu banyak.
Ini termasuk Pak Warigo ya juga. Bapak Warigo juga asam urat tinggi. Dan alhamdulillah sudah sekarang enak normal. Ya Pak ya? Gimana Pak? Asam uratnya gimana? Sudah cek lab juga? Jadi untuk Bu Titu monggo insya Allah bisa. Belum cek lab. Belum ya, nanti cek lab langsung sudah rasanya udah beda gitu ya. Rasanya beda ya. Beda ya. Iya, baik. Sudah bergabung lagi lewat telepon? Iya, baik. Selamat sore. Atau belum ya? Belum ya? Iya, baik. Dicoba lagi di 0274-580-800. Ya, supaya kita masih ada kesempatan untuk berbagi penyakit ya, Bu ya. Kan ada perempuan yang ingin hamil atau mungkin untuk laki-laki yang mungkin ingin masalah sudah? Sama baik. Ibu Siti Fatuna itu ya. Iya, betul sama Ibu Siti. Sudah sekarang sudah kelihatan lho Pak di layar kaca. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari Bapak Agus. Pak Agus di mana, Pak Agus? Umur Solo. Solo? Iya, bagaimana Pak Agus? Monggo silakan. 37 tahun. Mm-hmm. Ini saya punya keluar ini katanya dokter itu ada saraf kejepit di leher. Saraf kejepit. Sudah terapi ke sana kemari, terus medis juga. Kalau ronsen memang belum. Mm-hmm. Tapi ini pengaruhnya apa? Di kaki itu sering kesemutan, terus bebal. Iya, betul. Terus mata lelah gitu ya, Bu. Iya. Ya Ibu itu. Kalau asam urat semua baik, atau asam urat yang agak tinggi Bu, 6,3 saya. Oh gitu ya, ya. Ada ditanyakan. Tapi yang jelas memang Bapak ada saraf kejepit ya. Ya katanya saraf kejepit jadi leher itu Bu, leher sebelah kanan. Iya, iya. Ya itu aja Pak ya. Iya. Ya. Tapi tahu soalnya apa memang pengaruhnya, terus kalau apalagi perut kembung, bebannya tambah parah gitu Bu. Ya. Gini sih Pak, efek dari saraf kejepit itu kesemutan. Dibel ya tadi Bapak rasakan. Kemudian sering pusing. Otomatis kalau sering pusing mata jadi lelah. Ngapa-ngapain malas. Tensi normal ya, Bu ya. Gimana Pak? Tensi. Tensi saya normal terus. Ya bagus malah. Ya tetap ada pengaruhnya dari saraf kejepit. Karena dengan saraf terjepit, maka peredaran darah tidak lancar ke otak. Jadi oksigennya kurang. Maka timbul kesemutan. Dibel. Kemudian matanya jadi lelah, itu efek dari ada salah satu efek dari saraf kejepit. Untuk Bapak Agus, untuk Bapak Agus monggo datang aja ke akupresur. Dengan penekanan titik saraf yang ada di telapak kaki, maka akan memperbaiki fungsi saraf yang terjepit di bagian leher tadi. Gak Pak? Jangan tunggu-tunggu sampai parah. Jangan ditunda. Jangan ditunda ya. Iya, daripada menunda mendingan besok langsung datang ke tempatnya Bu Siti ya di Gang Werkudara nomor 4 di Jalan Tiritendean. Baik, kita tunggu lagi ada yang bergabung, tapi sebelum ada yang bergabung kita ini dulu ya Bu ya, tanya lagi penyakit-penyakit. Kalau penyakit mata, Mama kan kadang-kadang minus atau plus atau mungkin juga untuk ini Bu, satu lagi Bu. Kalau misalnya kalau Pak wanita kadang ingin tampak lebih muda, lebih apa kenceng atau mungkin pada pria juga supaya lebih kejantanannya lebih oke dan lebih mantap. kalau wanita kulitnya ya. Kalau pria apa ya? Udah tahu sendiri Pak Wadigo juga tahu ya Pak Wadigo ya. Pertanyaan yang bagus yang kadang-kadang mungkin malu diutarakan ya. Nah, begini. Jadi dengan penekanan titik saraf di telapak kaki secara tidak langsung bukan secara tidak langsung, memang tujuan kita memperbaiki fungsi saraf. Memperbaiki fungsi saraf. Di antaranya saraf si anu. Ya, si anu. Jadi mungkin katakanlah si otong gitu ya. Jadi dengan secara tidak langsung sarafnya si otong akan diperbaiki. Jadi yang mungkin kok si otongnya sudah mulai lemas, malas ngapa-ngapain. Nah, dengan diperbaiki fungsi sarafnya insya Allah si otong akan berkasa kembali. Pak Marigo berkasa kembali ya. Tapi itu bukan karena penyakit tertentu kan, kadang-kadang kayak penyakit gula atau mungkin kayak stroke Begini, gitu. Dengan saya jadi mungkin akan cerita lagi. Tapi ada penelpon. Ada penelpon ya. Baik, kita terima dulu. Selamat sore. Kalau udah si otong. Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Suryo. Pak Suryo. Di mana Pak Suryo? Begini. Sering sariawan terus pinggang apa ya mati rasa di pundak itu loh di sebelah kiri sampai ke bawah, jadi sering capek. Kalau pakai akupresur kira-kira nanti dengan akupresur ya proses seperti itu umurnya berapa usianya berapa Pak Suryo? 42 Bu.
Wah, masih muda ya. Ya. Menantu. Ya. Ada lagi nggak ibu yang tanya? Sudah jawab. Kasihan banget ya. Demikian ini. Pak Suryo, terima kasih banyak. Ya, gimana ibu ya. Ini? Untuk Pak Suryo, insya Allah kasus bapak bisa dengan akupresur. Ya. Mm-hmm. Jadi tujuan kita di sini memperbagi pungi saraf seluruh tubuh. Jadi bagian leher, bagian apa tadi mata, ya. Semuanya seluruh organ. Karena kan di telapak kaki ini ada 78 titik yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Hmm. Jadi sampai organ terkecil pun ada di telapak kaki. Ada ya. Ya. Jadi di sini mungkin saya akan cerita. Saya pernah punya pasien stroke yang memang sudah tidak memikirkan si otongnya. Ternyata dengan tidak secara tidak langsung dengan penekanan titik saraf ini dia memperbaiki seluruh saraf. Kemudian itu mungkin hal-hal yang kadang-kadang udahlah aku udah sakit sekian tahun ya gitu kayaknya udah nggak mikirin itu. Tapi ternyata dengan akupresur juga bisa disembuhkan secara tidak langsung. Jadi insya Allah dengan akupresur ini kita tujuannya memperbaiki seluruh organ saraf kita, organ tubuh kita, organ tubuh, dengan ya. Memperbaiki fungsi saraf. Fungsi saraf. Nah kembali masalah fungsi saraf kalau pada perempuan ibu, mama ingin awet muda, ingin tampak lebih langsing. Kan ada yang ingin menurunkan berat badan. Jadi gini mbak, sebetulnya dari untuk wanita seperti misalnya biar lebih kelihatan fresh ya, kelihatan auranya biar keluar bisa. Kemudian misalnya untuk apa pembakaran lemak ada, karena di sini ada titik di bagian betis ini ada titik ada juga pembakaran lemak. Jadi boleh ya kalau misalnya pemirsa juga ada yang malu nih telepon terus ingin tanya berat badannya supaya turun 10 kilo dari mana ya? Jangan makan. Jangan makan kata Bu Siti ya. Yang jelas pola makan sih. Oh, pola makan. Karena gini, semua penyakit tetap berawal dari pola makan. Pola makan ya. Iya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu ya. Kita jeda dulu sebentar. Ya, baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami di Konsultasi Kesehatan hanya di TVRI Yogyakarta. Terima kasih banyak pemirsa yang masih setia bersama kami tentu di TVRI Yogyakarta. Dan senang sekali ya kita mendapatkan informasi tentang akupresur hidup sehat tanpa obat bersama Ibu Siti Fatona. Dan bukan hanya Ibu Siti saja hadir di studio karena ada juga, ini belum mantan ya ini ya. Sebetulnya sudah mantan, tapi kadang-kadang beliau datang mantan, karena gak enak badan. Ya, yang sudah punya penyakit parah paru-paru dan sembuh. Jantung juga. Pak Wariko. Belum dibahas ya. Iya baik, dan tadi sudah ada beberapa penyakit. Jadi untuk pemirsa yang mungkin juga ingin menurunkan berat badan atau mungkin juga menggemukkan badan, boleh juga ibu ya, menggemukkan badan ya, seperti saya. Baik, sudah bergabung, silakan. Selamat sore. Selamat sore. Iya, semangat sekali nampaknya ini ya. Dari Solo. Dari Solo, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Sam Sutarto. Pak Sutarto. Iya, singkat Pak, pertanyaannya bagaimana? Gula darah saya tinggi. Iya. Sudah diobati ke dokter. Pertama 469. Setelah diobati cuma turun menjadi 241. Sekarang yang kami rasakan jari saya gimpe. Jari itu kira-kira diperhati lewat akupresur itu kira-kira berapa kali terapi? Terima kasih. Mbak Sutanto usia berapa? Umur saya 59. Oke. 59. Semangat ya Pak ya Bapak itu. Iya, semangat luar biasa. Semangatnya masih tinggi tapi gula darahnya tidak bisa turun. Oke. Sudah itu aja Pak. Gimana? Sudah itu aja pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih Bu Siti Fatona. Iya, baik, terima kasih banyak Pak. Lengkap sekali Bapak ini. Bapak Sutanto yang ada di Solo. Untuk kasus Bapak dengan gula darah yang tinggi, itu memang berefek atau efeknya memang ke jimpe yang tadi Bapak katakan. Atau mati rasa, atau bibel gitu ya.
belum sampai mati rasa. Ya maksudnya yang dibel pakai jimpel ya Pak ya. Ya terlalu itu ya Pak. Nah untuk kasus Bapak tujuannya kan kita turunkan. Nah, itu memang insya Allah bisa. Tapi untuk berapa kalinya seperti Bapak tanyakan, itu rahasia Allah. Saya tidak pernah berani mengatakan ke setiap pasien Bapak berapa sekian kali pasti sembuh. Saya tidak pernah. Karena apa? Kesembuhan hanya milik Allah dan kita hanya perantara. Tapi insya Allah Pak, saya sudah 11 tahun pegang akupresur. Banyak pasien yang dengan kasus Bapak bisa disembuhkan dengan akupresur. Jadi kembali lagi untuk berapa kalinya saya tidak pernah bisa menjawab. Iya. Ya seperti kayak Pak Warigo ya. 15 kali ya Pak sudah. Jadi untuk Pak Sutanto monggo insya Allah bisa dinormalkan. Tapi dengan catatan jangan minta kepastian berapa kali. Karena saya tidak pernah punya jawaban. Tapi yang ada adalah ketekunan, keraguan, keyakinan juga penting, ya. Bapak atau setiap pasien yang datang yakin. Karena yakin dari diri sendiri juga sebetulnya udah berapa persen menyembuhkan. Itu ya, itu tips dari Bu Siti Fatonani. Sebelum kita berakhir, jadi Bu, jangan ragu-ragu, eman-eman cuma ngasih duit ke saya, ragu-ragu. Nah, jadi sebelum sowan datang ke saya, yakin bahwa saya datang ke akupresur, Allah akan memberi kesembuhan lewat akupresur. Dengan keyakinan Bapak sudah 50% menyembuhkan. Iya, itu dia kuncinya untuk seluruhnya. Semua untuk pasien, seluruh pasien. Baik, Ibu Siti, sebelum kita pamitan juga, kita ke Pak Warigo sebentar saja ya. Pak, mungkin ada pesan juga untuk pemirsa di rumah ini. Ya, terima kasih. Kepada pasien juga calon pasien, selain terapi di tempat Ibu Siti, alangkah baiknya mohon kesembuhan dari Allah setelah sholat wajib 5 waktu. Setelah selesai itulah mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya yakin Allah, juga ya Pak ya. Insya Allah akan sembuh. Baik, semoga Pak Warigo juga selalu sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Ya, baik, kita sudah habis ini waktunya ini ya. Cepat sekali Bu Siti ini kita berpisah. Tapi yang jelas besok kita tunggu pemirsa untuk bisa datang ke Jalan Piretendean yang Werkudoro nomor 4 di utara lapangan Mancasan Wiro Brajan. Iya. Karena ternyata ada lapangan Mancasan lain di Sleman katanya. Oh, jadi di Wiro Brajan ini ya. Brajan, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dengan catatan kalau pasien sudah minum obat tunggu 4 jam baru bisa terapi. Kemudian pasien tidak dalam keadaan sesak dan pasien telapak kakinya tidak bengkak, insya Allah dengan bisa diakupresur hari itu. Ya, baik ya. Kita mudah-mudahan bisa memberikan kesehatan semuanya, tetap hidup sehat tanpa obat. Amin. Sukses ya Bu Siti ya. Insyaallah. Iya. Baik, dan pemirsa terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Erina dan seluruh kerabat kerja Konsultasi Kesehatan TVRI Yogyakarta mengaturkan terima kasih dan pastikan setelah ini tetap bersama kami untuk melanjutkan acara berikutnya tetap di TVRI Yogyakarta. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Bu.